Kepolisian mulai mengembalikan sekitar 14.000 paspor para korban yang disita. Namun pengembalian harus melewati mekanisme yang telah dibuat Crisis Center Bareskrim. Di antaranya mengumpulkan fotokopi KTP dan nomor kontak. Korban pun tidak perlu mengantre karena akan dihubungi oleh petugas. Crisis Center Bareskrim melayani pengaduan dan pengembalian paspor dari hari Senin hingga hari Jumat. Mencari paspor itu di antara tumpukan 14.000 itu. Karena memang tidak tersusun dengan rapi di situ, ditumpuk begitu saja. Jadi perlu waktu. Jadi apabila sudah ditemukan, ya, akan dihubungi yang bersangkutan. Jadi bukan nunggu antri di situ, bukan ya. Jadi akan dihubungi lewat nomor telepon yang diberikan.